Di usul al-fiqh karya Abul Mahali al-Juwayni rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan seputar aqsamul kalam, tentang pembagian-pembagian al-kalam. Dan telah kita terangkan bahwa al-kalam oleh penulis di sini, beliau bicarakan dari tiga sisi. Sisi yang pertama dari sisi tarkib, dan kita sudah selesai menjelaskannya. Sisi yang kedua dari sisi ad-dalalah, dan sisi yang ketiga dari sisi al-istimas. Sisi yang kedua dari sisi dalalah, yaitu dari sisi kandungan yang ditunjukkan oleh pembicaraan. Iya, kandungan yang ditunjukkan oleh pembicaraan. Kata beliau rahimahullah, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin, wa yanqasimu aydan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Dan kalam itu terbagi menjadi perintah dan larangan, berita dan pertanyaan. Istikhbar artinya meminta berita, ya, minta keterangan. Iya, itu istikhbar. Jadi kalau dibahaskan bebas, dia bertanya, ya, pertanyaan. Wa yanqasimu aydan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Dan terbagi juga menjadi tamanni. Ya, tamanni itu dia mengharapkan sesuatu yang dia suka untuk mendapatkannya. Ya. Misalnya seorang berkata, andai kata saya memiliki harta, saya memiliki biaya, saya ingin menunaikan ibadah haji. Ini tamanni namanya. Wa ardin, dan arf itu adalah permintaan dengan apa? Dengan lembut. Misalnya dia berkata, ala tanzilu indana, tidakkah engkau singgah di rumah kami? Ini permintaan dengan apa? Lembut. Wa qasamin, dan kadang sumpah. Dia berkata, wallahi la af'alanna al-khair, demi Allah saya akan mengerjakan kebaikan. Demi Allah saya akan mengerjakan kebaikan. Iya. Jadi ini pembagian ya di sini. Jadi kalau kita lihat di pembagian penulis rahimahullah, iya, dengan pembagian yang beliau terangkan, bahwa kalam ada yang menunjukkan perintah, ada yang menunjukkan larangan, ada yang menunjukkan berita, ada yang menunjukkan pertanyaan, juga ada yang menunjukkan tamanni. Dia berharap mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Ya. Nah, mungkin dibahasakan berangan-angan. Ya. Boleh, cuman berangan-angan itu biasanya masuk juga di dalamnya sesuatu yang kadang tidak dia dapatkan. Tapi kalau tamannya tidak, dia mengharapkan sesuatu yang dia sukai. Ya. Yang dia sukai. Baik. Dan kadang pembicaraan menunjukkan sumpah. Menunjukkan sumpah. Nah, iya. Jadi secara umum di sini penulis beliau membagi pembicaraan itu menjadi dua. Beliau membagi kalam dari sisi kandungan yang terkandung di dalam pembicaraan itu oleh penulis dibagi menjadi berapa?
menjadi dua. Ada pembicaraan yang menunjukkan permintaan, dan ada pembicaraan yang tidak menunjukkan permintaan. Terbagi dua ya, ada pembicaraan yang menunjukkan permintaan, dan ada pembicaraan yang tidak menunjukkan permintaan. Nah, baik. Jadi kira-kira seperti ini penggambarannya. Jadi ada yadullu ala falak. Yang pertama menunjukkan akan apa? Permintaan. Menunjukkan permintaan. Jadi menunjukkan permintaan ini ada tiga. Yang pertama fi'lun, perbuatan yang pertama. Yaitu talabu fi'lun, meminta, dia meminta supaya dilakukan sebuah perbuatan. Nah, ini diantara bagian pembicaraan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum." Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Di sini perintah untuk mencuci apa? Hah? Mencuci wajah dan tangan. Ya. Kemudian yang kedua, ada perintah untuk meninggalkan. Perintah yang meninggalkan ini disebut nahyu, disebut larangan. Itulah yang disebut oleh penulis ya, wa nahyu. Ya. Misalnya Allah firman, wala taqrabu zina. Jangan kalian meninggalkan zina. Jangan kalian meninggalkan zina. Perintah meninggalkan apa? Zina. La ta'kulu riba. Jangan kalian makan riba. Ini perintah untuk meninggalkan riba. Dan kadang dia permintaan sifatnya permintaan diberikan kejelasan, ya, diberikan keterangan. Ya. Inilah istikhbar dan istifham. Itu yang disebut oleh penulis wa khabar wa istikhbar. Kadang dia berita, kadang dia istikhbar, kadang dia apa? Istikhbar. Nah, iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anab. Apakah salah seorang dari kalian ingin mendapatkan surga, kebun dari nakhil, dari pohon kurma, wa anab, dan kebun-kebun anggur. Ya, ini lam ya. Dia bentuknya pertanyaan. Jadi itu pembicaraan. Ya. Baik. Kemudian dimaklumi kalau seorang bertanya itu terbagi dua. Ya, ada makna hakiki dan ada makna ghairu hakiki. Mana yang hakiki dan mana yang selain apa? Hakiki. Mana hakiki dia bertanya betul. Ya. Dia bertanya betul. Di mana si fulan? Itu apa? Mana hakiki? Dia memang ingin tahu di mana si fulan. Ada makna pertanyaan tapi sebenarnya bukan pertanyaan yang dimaksud. Ya. Ada maksud tertentu selain hakiki. Yaitu tiga maksud disebut di sini oleh penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ma'budi rahmatullahi alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kemudian baik ini majelis yang pertama yang kelima ya ini majelis yang kelima dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Waraqat di Usul Al-Fiqh karya Abul Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan seputar Aqsamul Kalam, tentang pembagian-pembagian Al-Kalam. Dan telah kita terangkan bahwa Al-Kalam oleh penulis di sini beliau bicarakan dari
tiga sisi. Sisi yang pertama dari sisi tarkib, dan kita sudah selesai menjelaskannya. Sisi yang kedua dari sisi ad-dalalah, dan sisi yang ketiga dari sisi al-istimas. Sisi yang kedua dari sisi dalalah, yaitu dari sisi kandungan yang ditunjukkan oleh pembicaraan. Iya, kandungan yang ditunjukkan oleh pembicaraan. Kata beliau rahimahullah, wal kalamu yang qasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wa yanqasimu aydan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Dan kalam itu terbagi menjadi perintah dan larangan, berita dan pertanyaan. Istikhbar artinya meminta berita, ya, minta keterangan. Iya, itu istikhbar. Jadi kalau jiwa sedang bebas, dia bertanya, ya, pertanyaan. Wa yang qasimu aydan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Dan terbagi juga menjadi tamanni. Ya, tamanni itu dia mengharapkan sesuatu yang dia suka untuk mendapatkannya. Ya. Misalnya seorang berkata, andai kata saya memiliki harta, saya memiliki biaya, saya ingin menunaikan ibadah haji. Ini tamani namanya. Wa ardin, dan arf itu adalah permintaan dengan apa? Dengan lembut. Ya. Misalnya dia berkata, Ala tanzilu indana, tidakkah engkau singgah di rumah kami? Ini permintaan dengan apa? Lembut. Wa qasamin, dan kadang sumpah. Dia berkata, wallahi la fa'alanna al-khair, demi Allah saya akan mengerjakan kebaikan. Demi Allah saya akan mengerjakan kebaikan. Iya. Jadi ini pembagian ya di sini. Jadi kalau kita lihat di pembagian penulis rahimahullah, ya, dengan pembagian yang beliau terangkan bahwa kalam ada yang menunjukkan perintah, ada yang menunjukkan larangan, ada yang menunjukkan berita, ada yang menunjukkan pertanyaan, juga ada yang menunjukkan tamandi, dia berharap mendapatkan sesuatu yang dia sukai, ya. Nah, mungkin dibahasakan berangan-angan, ya, boleh, cuman berangan-angan itu biasanya apa, masuk juga di dalamnya sesuatu yang apa namanya, kadang tidak dia dapatkan. Tapi kalau tamannya tidak, dia mengharapkan sesuatu yang dia sukai, ya, yang dia sukai. Baik. Dan kadang pembicaraan menunjukkan sumpah, menunjukkan sumpah. Nah, ya. Jadi secara umum di sini penulis beliau membagi pembicaraan itu menjadi dua. Beliau membagi kalam dari sisi kandungan yang terkandung di dalam pembicaraan itu oleh penulis dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ada pembicaraan yang menunjukkan permintaan, dan ada pembicaraan yang tidak menunjukkan permintaan. Terbagi dua ya, ada pembicaraan yang menunjukkan permintaan, dan ada pembicaraan yang tidak menunjukkan permintaan. Nah, baik. Jadi kira-kira seperti ini penggambarannya. Jadi ada yadullu ala qalam. Yang pertama menunjukkan akan apa? Permintaan. Menunjukkan permintaan. Jadi menunjukkan permintaan ini ada tiga. Yang pertama fi'lun, perbuatan yang pertama.
yaitu talabu fi'lin, meminta, dia meminta supaya dilakukan sebuah perbuatan. Nah, ini diantara bagian pembicaraan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Di sini perintah untuk mencuci apa? Hah? Mencuci wajah dan tangan. Ya. Kemudian yang kedua, ada perintah untuk meninggalkan. Perintah yang meninggalkan ini disebut nahyu, disebut larangan. Itulah yang disebut oleh penulis ya, wa nahyu. Ya. Misalnya Allah firman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian meninggalkan zina. Jangan kalian meninggalkan zina. Perintah meninggalkan apa? Zina. La ta'kulu riba. Jangan kalian makan riba. Ini perintah untuk meninggalkan riba. Dan kadang dia permintaan sifatnya permintaan diberikan kejelasan. Ya, diberikan keterangan. Ya. Inilah istikhbar dan istifham. Itu yang disebut oleh penulis wa khabar wa istikhbar. Kadang dia berita, kadang dia istikhbar. Kadang dia apa? Istikhbar. Nah. Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anab?" Apakah salah seorang dari kalian ingin mendapatkan surga, kebun dari nakhil, dari pohon kurma, wa anab, dan kebun-kebun anggur? Ya, ini lam ya. Ya, bentuknya pertanyaan. Jadi itu pembicaraan. Ya. Baik. Kemudian dimaklumi kalau seorang bertanya itu terbagi dua. Ya, ada makna hakiki dan ada makna ghairu hakiki. Mana yang hakiki dan mana yang selain apa? Hakiki. Mana hakiki dia bertanya betul. Ya. Dia bertanya betul. Di mana si fulan? Itu apa? Mana hakiki? Dia memang ingin tahu di mana si fulan. Ada makna pertanyaan tapi sebenarnya bukan pertanyaan yang dimaksud. Ya. Ada maksud tertentu selain hakiki. Yaitu tiga maksud disebut di sini oleh penulis. Yang pertama ada istifham namanya takriri. Sifatnya takriri. Ya. Nah, seorang memiliki buku, saya ingin pastikan buku ini milik dia atau tidak. Saya katakan, ahada kitabuk, apakah ini buku kamu? Maksudnya, mentakrir. Ya. Atau orang tersebut, ya, tadinya seakan-akan tidak mengakui bahwa itu adalah bukunya, padahal itu adalah bukunya, maka ditakrir. Bukankah ini bukumu? Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, bukankah ini bukumu? Tapi dia pakai A. Ya, bentuk pertanyaan. Dan kadang dia sifatnya istingkari. Ya, istifham istingkari. Ya. Misalnya seorang anak memukul adiknya. Ayahnya menegur si anak ini yang memukul adiknya. Dia berkata, "Kamu pukul adikmu?" Ini apa ini? Pertanyaan mau tahu atau pertanyaan? Hah? Mengingkari. Itu pertanyaan mengingkari. Iya. Dan juga kadang dia memberikan makna yang ketiga. Ini kalau diarahkan kepada sebuah makna tertentu, intibah kepada makna tertentu. Iya. Nah. Baik. Jadi ini pembagian tentang apa? Madlulul kalam yang menunjukkan talab. Yang disebut oleh penulis di sini. Kemudian penulis menyebutkan tiga contoh. Iya. Tiga contoh yang lainnya, kata beliau, wayang qasimu aydan ila tamannin wa ardin afan. Beliau menyebutkan tiga pembagian yang lainnya, kata beliau, dan terbagi juga menjadi tamannin wa ardin wa qasamin. Nah, ini yang dibagi di sini. Sebab tiga ini kesimpulannya semuanya bisa diklasifikasikan ke sini. La yadullu ala talab. Dia tidak menunjukkan permintaan. Ya. Dan hal yang tidak menunjukkan permintaan itu ada dua macam. Yang pertama ada yang sifatnya khabar. Ya. Ada yang sifatnya apa? Khabar. Dan ada yang sifatnya tambih.
Atau dengan bahasa lainnya, kalau khabar dia mungkin benar dan mungkin apa? Dusta. Ya. Kalau misalnya ada orang yang berkata ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, maka ini namanya apa? Khabar. Mungkin benar, mungkin apa? Mungkin tidak benar. Khabar. Jelas ya? Tapi pernyataan ini, kalam ini, Muhammad datang itu bukanlah yang menunjukkan sebuah permintaan, tidak menunjukkan sebuah apa? Permintaan. Ya. Bagian yang kedua dari pembicaraan yang tidak menunjukkan permintaan, la yahtamil sidq au kadzib. Dia tidak mengandung kemungkinan dusta atau benar. Ya. Sebab dia tidak dihukumi. Seorang misalnya berkata, andai kata saya punya harta, andai kata saya punya harta, maka saya akan haji. Ya. Apakah ada yang boleh berkata kepada yang kamu dusta dalam ucapanmu atau kamu benar? Tidak. Ini tidak ada kaitannya dengan apa? Mendustakan atau apa? Membenarkannya. Ya. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya dikatakan tidak akan kau singgah di rumah kami. Ya. Kalau orang berkata tidak akan kau singgah di rumah kami, ini ucapan juga tidak mengandung apa? Ya, ihtimal dusta ataupun kadzib, tapi dia adalah sebuah tambih. Demikian pula kalau dikatakan demi Allah saya akan melakukan kebaikan, dia bersumpah. Ya. Jelas ya? Maka dia di dalam sumpahnya ini tidak dikatakan bahwa dia mungkin benar, mungkin dusta, mungkin tidak. Baik, ini pembagian yang penulis berjalan di sini. Dan sebenarnya ada pembagian yang lebih bagus. Ya. Ada pembagian yang lebih bagus di sini. Ya. Di apa namanya? Sebenarnya ada pembagian yang lebih bagus dari apa yang disebutkan oleh penulis. Dan ini pembagian yang lebih yang sekarang tampak di gambar ini. Ini yang biasanya dibagi di kalangan para ulama ahli bahasa. Khususnya para ulama di kalangan ahli balaghah. Jadi mereka membagi kalam itu menjadi dua, dilihat dari sisi madlul kalamnya. Dilihat dari sisi kandungan yang terkandung di dalam pembicaraan itu, apa yang ditunjukkan oleh pembicara. Jadi mereka membaginya menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, ada yang merupakan insya. Ya, ini insya. Kalam yang merupakan insya. Dan insya itu di istilah ahli balaghah, sesuatu yang tidak ada kemungkinan dusta atau jujur. Tidak ada kemungkinan jujur maupun dusta. Ya. Jadi kandungan dari pembicaraan itu tidak dikatakan dia jujur, tidak pula dikatakan dia dusta. Jelas ya? Itu insya. Ya. Dan insya terbagi dua, ada talabi dan ada ghairu talabi. Ada permintaan dan ada selain permintaan. Ya. Kalau permintaan itu perintah ya. Permintaan untuk apa? Dilakukan perbuatan. Larangan juga permintaan. Permintaan untuk ditinggalkan. Istifham juga permintaan supaya dia diberitahu. Ya. Ardin. Ini juga bentuk permintaan tapi tidak sharih, tidak tegas. Demikian pula tamanni, dia bentuk permintaan, ya, berangan-angan, dia ingin apa namanya haji, kalau dia punya harta, itu bentuk permintaan walaupun tidak tegas. Jadi, yang pertama talabi, yang kedua ghairu talabi. Ya. Ada yang sifatnya sumpah. Ini insya juga. Dia ketika bersumpah dan dikatakan dia dusta ataupun jujur di dalam sumpahnya. Demikian pula al-madh, pujian, wadam, celaan. Ini semuanya disebut insya. Yang mengandung kemungkinan didustakan atau tidak itu di pemberitaan.
di akhbar namanya, berita, khabar. Datang kepada kepadanya berita, benar atau tidak, nah itu di situ pembahasannya, pembahasan akhbar. Jelas ya? Jadi ini pembagian salam dari sisi yang kedua. Ya. Ditinjau kepada kandungan pembicaraan yang terkandung di dalam salam itu. Kemana dalalahnya, kemana dilalahnya. Ya. Baik, kemudian pembagian yang ketiga, kata penulis rahimahullahu taala di dalam kelanjutan pembahasan beliau. Iya. Kata beliau, "Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz." Ya, dan dari sisi lain terbagi menjadi apa? Hakikat dan majaz. Ya, ini pembagian sisi yang keberapa? Sisi yang ketiga. Dan pembagian sisi yang ketiga ini pembagian kalam dari sisi penggunaannya. Pembagian kalam dari sisi apa? Dari sisi penggunaannya. Kata beliau, wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Dari sisi lain pembicaraan itu terbagi menjadi dua. Hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz. Jelas ya? Nah, hakikat itu apa definisinya? Beliau terangkan. Al-haqiqatu ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi. Hakikat itu definisinya apa yang di dalam penggunaannya dia tetap di atas asal peletakan kata itu. Iya. Kalau dikatakan singa, singa itu binatang yang buas. Asalnya memang singa, penggunaannya untuk apa? Hah? Binatang yang buas. Jadi ini digunakan di atas asal apa? Penggunaannya. Ya, ini definisinya ya. Definisi yang lain, wakila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Dari mengatakan bahwa apa dia adalah apa yang digunakan untuk istilah pembicaraan yang digunakan. Ya, tadi dibahasakan dengan bahasa kila di sini ya, menunjukkan bahwa beliau tidak terlalu menguatkan ini. Pilihan yang pertama yang lebih beliau kuatkan. Kalau majaz, kata beliau, wal majazu ma tujuwiza bihi an mawdu'ihi. Majaz itu apa yang keluar dari asal letak penggunaannya. Ya, contoh majaz. Ya. Seorang berkata, ya, saya melihat singa ya melempar atau singa membidik misalnya. Singa menghardik. Singa di sini apa? Seorang lelaki yang dia maksud. Dia sebut singa, maksudnya dia apa? Hah? Seperti singa. Ya. Maka ini singa dikeluarkan dari asal peletakannya. Asal peletakannya singa untuk apa? Binatang buas. Tapi dia gunakan untuk manusia, karena manusia ini orangnya terlalu pemberani, ya, terlalu hebat, dia disebutkan sebagai singa. Ya, maka ini penggunanya apa? Majazi. Ya, penggunanya secara majaz. Ini menurut penulis rahimahullahu taala. Jelas ya? Baik. Sebelum saya terangkan apa hukum majaz, saya baca dulu uraian penulis tentang hakikat. Beliau membagi hakikat, setelah itu menguraikan tentang majaz, baru kita uraikan apakah benar majaz itu ada atau tidak. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, dalam kelanjutan pembahasan, wal haqiqatu imma lughawiyah wa imma syar'iyah. Dan hakikat itu, ya, dan hakikat kadang dia lugawiyah. Nah, sekarang berbicara tentang hakikat. Hakikat ada tiga macam. Ada hakikat lugawiyah. Hakikat apa? Secara bahasa. Nah, secara bahasa. Ya, puasa itu apa artinya secara bahasa? Puasa itu secara bahasa artinya adalah apa? Menahan. Sholat itu secara bahasa apa? Berdoa. Kan begitu? Ini hakikat lugawiyah. Hakikat syariah. Ya. Kalau dia hakikat syariah, berarti mana yang diinginkan secara apa? Secara syar'i. Misalnya dikatakan puasa. Berarti kalau dikatakan hakikat syariah puasa, puasa adalah menahan, menahan dari sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat, tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, ditahan pada waktu tertentu, pada waktu tertentu dengan niat yang khusus.
Jelas ya? Itu puasa namanya. Ya dia puasa ya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, itu disebut apa? Puasa dalam hakikat apa? Hakikat syar'inya. Hakikat syar'inya. Jelas ya? Sekarang kalau misalnya salat, dia melakukan salat dimulai dari takbir, ditutup dengan taslim. Ini salat hakikatnya, hakikat apa? Hakikat syar'inya. Jelas ya? Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya wa imma urfiyah. Ada namanya hakikat urfiyah. Ya. Nah, hakikat urfiyah itu adalah hakikat yang berkaitan dengan apa? Dengan urf. Ya. Hakikat yang berkaitan dengan kebiasaan. Hakikat yang berkaitan dengan apa? Kebiasaan. Ya. Urf apa yang dikenal di tengah manusia di situ. Di tengah manusia. Dan urf ini ada dua macam. Ada urf umum, ya. Urfiyatun amma, dan ada urfiyatun khafa. Ada urf umum. Kata biasa digunakan semua orang. Contoh misalnya mobil. Ya, dimanapun orang kalau sebut mobil, orang paham mobil itu apa. Jelas ya? Mobil itu apa? Jelas ya? Baik, ini istilah umum. Ya. Tapi ada kadang istilah dia urf, itu istilah khusus. Ya. Kereta misalnya. Kereta. Kalau orang Jawa, ya, orang Makassar dibilang kereta, kereta itu apa? Yang ada relnya. Ya, jelas ya? Tapi coba ke Medan. Medan itu kereta apa? Kereta itu motor. Mereka gunakan untuk kata apa? Motor. Jadi ini urf, urf apa? Khusus untuk mereka. Ya. Jelas ya? Sama dengan kita. Ya, kalau lewat apa? Si fulan lewat. Artinya apa? Ya dia lewat berlalu. Ya. Tapi kalau di sebagian tempat di sana di Sumatera, lewat itu ya artinya dia sudah tewas. Ya. Itu sudah lewat namanya. Jelas ya? Dia sudah mati. Ya. Baik, ini urf namanya. Ya, penggunaan hakikat urfiyah. Jadi bahasa dia lewat berlalu, tapi urf mereka tidak. Lewat itu artinya apa? Ya, ini penggunaan. Jadi karena itu bahasa ada tiga macam. Ada hakikat urfiyah, ada hakikat apa? Syar'iyah, dan ada hakikat lughawiyah. Dan ini penting sekali seorang mengenalnya. Ya, seorang mengenalnya. Karena itu tidak boleh seorang memberi apa namanya? Jawaban di sebuah tempat kalau dia tidak tahu apa yang berada di tempat tersebut. Nah, ya. Mereka menggunakan istilah-istilah, kebiasaan-kebiasaan yang kadang dia sendiri tidak memahami apa maknanya. Atau dia pahami kepada suatu makna ya secara bahasa ya, atau di kebiasaan dia, ternyata di kebiasaan mereka itu maknanya lain. Itu maknanya apa? Maknanya lain. Ya. Maka di sini pentingnya seorang mengenal hakikat, bahkan bahwa hakikat itu ada berapa? Ada tiga. Ada hakikat syariah, ada hakikat apa? Lugawiyah, dan ada hakikat urfiyah. Ada hakikat urfiyah. Yang mana yang didahulukan dari tiga hakikat ini? Hah? Yang paling didahulukan adalah hakikat apa? Syariah. Sebab itu asalnya, itu merupakan asal bagi seorang di dalam membahas agama. Ya, asalnya dia mendahulukan hakikat syariah. Jadi kalau dibilang salat dalam nas Al-Qur'an dan hadis, asalnya salat bermakna apa? Hah? Ya salat yang dimulai dari takbir diakhiri dengan apa? Dengan salam, itu salat. Ya. Dan ini bantahan terhadap orang-orang sufi yang jahil. Ya, mengatakan saya tidak perlu salat. Ya, salat itu ya tidak harus orang apa namanya? Berdiri ya sampai dia salam. Ya. Ini masih tingkat apa ini? Hakikat katanya. Ya. Kalau dia sudah di tingkatan apa? Lupa sih, hakikat atau ma'rifat itu namanya. Hah? Syariat, tingkat syariat. Ya, kalau mereka sudah di tingkat hakikat atau ma'rifat, itu tidak lagi salat. Ya. Diam-diam saja. Nah, dan ini na'udzubillah orang-orang ini. Saya pernah dicerita sama sebagian keluarga. Ya. Awam umum keluar pergi sholat Jumat, ada orang-orang tua duduk merokok-merokok depan rumahnya, cerita ya. Begitu balik ya, keluarga ini bertanya,
kok apa namanya om bapak enggak pergi sholat? Ya, katanya kamu ilmumu belum sampai ke sana katanya. Ilmumu belum sampai ke sana. Kami duduk-duduk saja sudah sholat. Ya. Akhirnya keluarganya cerita, anak pening dengar kepala itu, apa mendengar ucapan mereka pening gitu ya. Kok bisa seperti ini? Ya. Perhatikan ya, ini asal jahilnya memang jahil yang sangat apa besar terhadap kandungan syariat. Ya, perhatikan ya, pembagian hakikat ini penting sekali untuk mengenal hakikat. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya beliau Ibnul Qayyim dan selainnya dari para ulama menyebutkan bahwa seorang itu tidak boleh dia memberikan fatwa atau memberikan hukum apapun kecuali dibangun di atas dua dasar. Dasar yang pertama, dia punya ilmu syariat tentang hukum itu. Ya. Kemudian dasar yang kedua, dia tahu keadaan, ya, kejadian yang terjadi pada saat hukum itu ditanyakan. Jelas ya? Jadi kalau terjadi kejadian di sebuah keadaan, yang pertama harus dia punya ilmu syariat, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, dia harus tahu keadaan yang terjadi, bagaimana posisi dan keadaannya, supaya ya, ketika dia punya ilmu syariat dan dia tahu keadaannya, dia bisa menempatkan hukum syar'i itu tepat pada tempatnya. Jelas ya? Karena itu orang yang tahu hukum syar'i tapi dia tahu keadaan, itu tidak boleh memberikan apa? Memberikan hukum. Demikian pula sebaliknya, orang yang tahu keadaan, tahu kondisi tapi tidak punya hukum syar'i, dia tidak boleh apa? Dia tidak boleh apa berbicara tentang hal itu. Dan ini termasuk kaidah pokok. Berlaku di dalam banyak permasalahan. Ya. Kadang ada sebagian kelompok menyimpan. Ya. Orang-orang yang pernah apa namanya berada di kelompok tersebut, ya tahu kesesatan yang ada di kelompok itu. Ini namanya tahu keadaan. Tapi apakah dia punya ilmu syar'i yang menjelaskan, ya, bahwa ini adalah betul sesat, bagi dari mana titik kesesatannya? Maka orang yang tahu keadaan ini harusnya menukil keadaannya kepada orang yang berilmu. Bukan mereka sendiri yang apa? Berbicara dan menghukumi. Itulah yang biasa kita saksikan sekarang ini ya. Orang-orang yang keluar dari jemaah ini, keluar dari jemaah ini, keluar dari jemaah ini, ternyata kita lihat berbicara, bicaranya juga ya, pembicaraan yang keliru. Ya, tidak benar. Karena dia hanya punya mengetahui kondisi dan tidak punya hukum syar'i menyikapi kondisi. Ya. Jelas ya? Dan seorang alim dia punya ilmu. Terjadi banyak kejadian di berbagai tempat. Tapi mereka tidak menjatuhkan, tidak memberikan hukum. Kenapa? Sebab gambaran kejadian tidak tergambar pada mereka. Sebagai lengkap syarat supaya mereka bisa memberikan apa? Memberikan hukum. Dan ini hal yang sangat penting yang harus diketahui. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hakikat. Terbagi menjadi tiga. Kemudian setelah itu penulis berpindah menguraikan tentang majaz. Kata beliau, wal majazu ya, imma ayyakuna biziyadatin aw nuqsanin aw naqlin. Beliau bagi majaz terbagi tiga. Ya, majaz itu mungkin dia dengan adanya tambahan, mungkin dengan adanya pengurangan, dengan mungkin adanya perpindahan. Ya, dikurangi, ditambah, dikurangi atau dipindahkan. Iya. Jelas ya, itu disebut majaz. Baik, sekarang berkaitan dengan majaz ini, apakah di dalam bahasa itu ada yang disebut dengan majaz? Iya. Ini sudah pendapat di kalangan apa para ulama. Dan kebanyakan para ulama bahwa di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang disebut apa? Tidak ada yang disebut majaz. Tidak ada yang disebut apa? Majaz. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan saya melihat seorang singa. Iya. Untuk orang misalnya, kalimat singa ini itu uslub di dalam bahasa Arab. Sebuah uslub penggunaan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan keberanian. Tapi bukan dia apa? Bukan dia majaz. Jelas ya? Bukan dia majaz. Karena berucap tentang majaz ini banyak digunakan oleh ahlul bidah. Akhirnya mereka mentakwil nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tangan, wah itu bukan tangan, tapi itu adalah apa? Kekuasaan. Itu adalah kekuasaan. Nah, dan ini dari pembahasan
yang hendaknya diperhatikan di pembahasan usul fikih. Ya, dan tentunya membahas bahwa tidak ada majas di dalam bahasa Arab, ya, di atas pendapat yang paling kuat. Dan sebagian para ulama ada yang berkata tidak ada majas di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab ada, tapi dalam Al-Quran tidak ada majas. Ya, jelas ya? Ada yang berkata seperti itu. Yang jelas bahwa majas itu adalah hal yang tidak ada dalam bahasa Arab. Ini pendapat yang insyaallah taala lebih kuat di dalam hal ini. Nah, pendapat ini yang apa namanya masyhur ya di kalangan para ulama terdahulu ya. Itu adalah pendapat sejumlah dari para ulama terdahulu dari kalangan ahli usul fikih ya. Dan pendapat ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Al-Qayyim ya, membahas panjang lebar seputar batilnya majaz ini. Bahkan Ibnu Al-Qayyim menyebut bahwa majaz itu adalah taghut yang kelima. Itu adalah taghut yang kelima di dalam kitabnya Al-Khawaij Al-Mursalah. Dan di antara para ulama terakhir belakangan yang paling bagus menjelaskan tentang majaz ini adalah Syekhu Syuyukhina, ya, guru dari para guru kami, yaitu kakek guru kami, Syekh Muhammad Amin Asy-Syukiti rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau Abwa Al-Bayan. Ya. Nah, ada dicetak di juz ke-10, sebenarnya risalah khusus beliau tulis, tapi dicetak juga di Abwa Al-Bayan. Nah, judulnya mana? Jawaz Al-Majaz. Ya. Dan untuk menguraikan dalil-dalil tentang hal ini kesempatannya kita tidak apa namanya memungkinkan di kesempatan kali ini. Sekarang kita baca contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis tentang majaz, pembagian beliau. Kata beliau, kata penulis rahimahullah, ya, kata beliau, fal majazu biziyadati, majaz dengan tambahan. Beliau bagi majaz menjadi berapa tadi? 3. Majaz dengan tambahan, majaz dengan pengurangan, dan majaz dengan apa? Pemindahan. Ya. Atau 4 ya, beliau sebutkan ada lagi 1, au isti'arah. Ya. Majaz dengan isti'arah. Berarti semuanya berapa? Semuanya 4. Beliau bagi menjadi 4. Nah, فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى مجاز dengan tambahan seperti firman Allah Ta'ala ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dialah Allah السميع البصير. Kata mereka kaf di situ, kaf di contoh ayat ini ya, ليس كمثله, perhatikan kata huruf ka di situ ya, ya ليس كمثله. Kata mereka kaf di situ itu kaf tambahan, kata mereka kaf zaidah tambahan. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran ada majaz, sebab itu tambahan ya, sebab asalnya tidak ada yang semisal, tidak ada sesuatu pun semisal dengannya. Tidak diartikan tidak ada sesuatu pun seperti semisal dengannya ya, itu bahasa mereka. Tapi ini kita katakan ini tidak benar, dikatakan majaz tidak benar. Bahkan kaf di situ adalah hakiki. Jelas ya, hakiki ya. Dan mana adanya kaf di situ sebagai sebagai taukid, sebagai penguat, sebagai hal yang menguatkan. Nah, jelas ya. Contoh yang kedua, majaz bin nuqsan. Ya, ini contoh mereka ya, kita akan terangkan kekeliruan contohnya. Dikatakan majaz bin nuqsan, majaz dengan apa? Mengurangi. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala was'alil qaryah, tanyalah kepada apa? Penduduk negeri. Ya. Tanyalah kepada tanyalah kepada al-qarya. Al-qarya ini artinya apa? Al-qarya artinya desa, negeri. Ya. Tapi tentunya yang ditanya apa? Desanya atau orang-orang penduduknya? Hah? Penduduknya. Berarti ada yang dikurangi di sini. Maksudnya was'al ashab al-qarya. Tanyalah penduduk negeri itu. Jelas ya? Ini kata mereka. Namun ini keliru juga.
Ya, dikatakan di sini majaz. Sebab ini dari uslub bahasa Arab. Ya, uslub bahasa Arab itu kalau sudah dimaklumi, kadang mereka buang kalimat karena sudah apa? Sudah dimaklumi. Dan itu dimaklumi dalam apa namanya? Bahasa Arab. Jelas ya? Kemudian majaz yang ketiga, contoh majaz yang ketiga, al-majaz bin naqli. Ya, majaz dengan perpindahan. Jadi maknanya dipindah dari mana asalnya digunakan di dalam bahasa Arab kepada makna yang lain. Diberi contoh di sini oleh penulis, al-ghaib fi ma yakhruju minal insan. Seperti al-ghaib. Al-ghaib dalam bahasa Arabnya, ya, dia adalah apa? Tempat yang kosong di atas muka bumi, itu ghaib. Ya. Kemudian setelah itu dibahasakan untuk sesuatu yang keluar dari apa? Ya. Untuk dibahasakan untuk kotoran yang keluar dari manusia, disebut ghaib. Padahal asalnya dia adalah tempat tenang di atas muka bumi, yaitu WC asalnya. Tapi orang ke WC buang apa di WC? Buang hajat kan? Ya. Setelah itu hajatnya disebut dengan apa? Disebut dengan ghaib. Maka ini katanya majaz bin naql. Asalnya untuk tempat berubah dinamakan untuk apa? Dinamakan untuk kotoran. Nah, dinamakan untuk kotoran. Baik, maka dikatakan bahwa ini bukan, ya, sebenarnya majaz. Ya, tapi ini hakiki. Dan itu disebut hakikat apa? Hakikat urfiah. Ya, urf mereka menganggap bahwa itu disebut dengan apa? Dengan ghaib. Ya, selesai. Jelas ya? Dan dikatakan bahwa dia adalah majaz. Nah, kemudian yang keempat, al-majaz bil isti'arah. Ya. Katanya majaz dengan isti'arah. Ya. Maksudnya isti'arah, dia meminjam makna yang khusus, ya, untuknya. Nah, qauli ta'ala jidaran yuridu ayyan qabba. Seperti firman Allah, ya, jidar, tembok ingin jatuh. Ya, temboknya punya keinginan? Hah? Tembok punya keinginan? Ini kalimat yuridu, temboknya ingin. Ya. Hah? Ingin jatuh. Ya. Tembok itu adalah benda mati katanya, tidak punya apa? Tidak punya keinginan. Ya. Sekali lagi ini dijawab mudah, bahwa ini adalah uslub dari apa? Dalam bahasa Arab. Kemudian sisi lain, ya, apa salahnya kalau memang tembok ingin jatuh? Ya. Memang tembok itu benda mati secara mutlak begitu. Ya. Di dalam dalil-dalil syar'i diterangkan ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni la'alamu hajaran bi Makkah, kanu yusallimu alayya qablan ubad." Saya tahu di Mekah itu ada sebuah batu, batu ini memberi salam kepada saya sebelum saya diutus sebagai nabi. Batu memberi salam. Ya, jelas ya? Kalau begitu, ini diarahkan kepada makna majaz adalah hal yang sangat tidak benar. Ya. Jelas sampai sini? Berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada majaz. Ya, tidak ada yang disebut majaz itu di dalam Al-Quran dan hadis, ya, dan menurut pendapat, ya, sejumlah ulama juga di dalam bahasa Arab tidak ada disebut apa? Majaz. Jadi secara global untuk pembagian, ya, majaz ini, ya, penulis rahimahullah ta'ala, kita bisa gambarkan, ya, apa yang diterangkan oleh penulis sebagai berikut dengan penggambaran yang antum lihat itu. Nah, jadi itu pembagian yang disebutkan oleh penulis di sini. Jadi pembicaraan dilihat dari sisi penggunanya terbagi dua. Ada yang namanya apa? Hakikat. Yang kedua namanya apa? Majaz. Hakikat terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada hakikat lugawiyah, hakikat secara bahasa. Yang kedua ada hakikat apa? Syariah. Yang ketiga ada hakikat urfiah. Hakikat urfiah terbagi dua. Ada urfiah umum, ammah. Dan ada urfiah apa? Khasah. Majaz terbagi berapa? Terbagi empat. Ada majaz biziadah dengan tambahan. Dan ada majaz dengan nuksan. Dan ada majaz dengan apa? Dengan pemindahan. Dan ada majaz dengan isti'arah. Memindang makna lain. Meminjam makna lain. Dan telah kita terangkan bahwa majaz dengan seluruh pembagiannya ini yang benarnya apa? Tidak ada. Ya. Apa yang mereka sebut dengan majaz itu sebenarnya uslub dari uslub apa? Bahasa Arab. Ya, jadi kalau dia uslub dari uslub bahasa Arab, kembalinya kepada hakikat apa? Hakikat lugawiyah, hakikat bahasa. Jelas ya? Kalau begitu, tidak ada yang disebut dengan majaz. Ya, wallahu ta'ala alam.
Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang apa? Aqsam al-kalam. Ya, selesai pembahasan tentang aqsam al-kalam, pembagian al-kalam. Ya. Dan penulis sekarang akan berpindah dijelaskan bagian yang kedua dari pembahasan usul fikih yang akan beliau terangkan. Kita masih di dalam pembahasan abwab apa? Usul fikih. Perhatikannya abwab usul fikih. Ya, masih kita bahas bab-bab tentang usul fikih. Ya. Kita sudah menyelesaikan bab tentang apa? Aqsam al-kalam sudah selesai. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang amar dan nahi. Perintah dan larangan. Ya, cuman awal-awal beliau mulai dengan apa? Menjelaskan perintah dahulu, menjelaskan perintah. Di dalam menguraikan tentang perintah ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama definisi perintah. Yang kedua bentuk dari perintah. Yang ketiga kandungan perintah itu menunjukkan makna wajib asal kandungan. Kemudian yang kedua kalau dia tidak menunjukkan makna wajib, ya maka pasti ada indikasi yang memalingkannya. Kemudian pembahasan yang kelima, ya. Apakah perintah itu mengharuskan perintah itu berulang kali dilakukan? Ini akan dibahas juga. Kemudian yang keenam, apakah perintah itu mengharuskan al-fauriyah, harus sesegera mungkin dilaksanakan? Ini enam pembahasan dan akan datang beberapa pembahasan lain lagi berkaitan dengan perintah. Kita baca dulu. Uraian penulis di sini. Kata beliau rahimahullah dalam pembahasan berikutnya, ya, kata beliau, al-amru wal-amru istida'ul fi'li bil-qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya, ini perintah. Kata beliau wal amru dan perintah itu adalah istida' al-fi'l. Perintah adalah dia minta untuk dilakukan. Ya, minta untuk dilakukan. Ya, permintaan untuk melakukan sebuah perbuatan. Jadi sudah kita terangkannya. Ya, minta untuk dilakukan sebuah perbuatan. Bil qauli dengan apa? Dengan ucapan mimman huwa dunahu, dari orang yang apa dia minta, dan kepada orang yang dibawanya, dia minta kepada orang yang dibawanya, ala sabilil wujub, dan permintaannya ini dengan bentuk yang wajib, dengan bentuk yang wajib. Nah, baik, sini penulis memberikan definisi tentang perintah. Kata beliau istida'ul fi'l, istida'ul fi'l bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Iya, ini definisi beliau. Yang pertama istida'ul fi'l, meminta apa? Meminta adanya perbuatan. Iya, meminta adanya apa? Perbuatan. Keluar darinya kalau yang diminta menghilangkan. Kalau yang diminta adalah meninggalkan. Kalau yang diminta meninggalkan itu namanya apa? Namanya larangan, bukan perintah. Jelas ya? Jadi istida'ah al-fi'l, meminta perbuatan. Bil qawli, dengan ucapan. Yaitu dengan ucapan yang apa? Ya. Dengan ucapan yang menunjukkan perintah. Jadi ini apa ketentuan yang kedua, harus dengan ucapan. Nah, maka keluar darinya isyarat. Keluar darinya apa? Isyarat. Dia tidak disebut perintah, tidak disebut amar, walaupun dia kadang terdapat permintaan untuk melakukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, ya, beliau sebutkan mimman huwa dunahu. Jadi perintah ditujukan kepada siapa perintah ini? Kepada siapa yang dibawanya. Ya, karena di dalam bahasa Arab kalau dia kepada yang dibawanya itu disebut perintah. Kalau kepada yang di atasnya itu disebut apa? Iltimas. Kalau kepada yang selevel dengannya itu disebut apa? Disebut at-tasawi. Ya.
Jelas ya? Ya, kalau kepada yang di atasnya, ya, kalau dia dari bawah ke atas itu disebut doa ya, doa permintaan dari bawah ke atas. Kalau sama itu disebut iltimas. Kalau dari atas ke bawah itu disebut apa? Disebut perintah. Baik. Jelas ya? Jadi kalau si A bilang kepada kawannya, ambilkan ini. Memang lafaznya perintah, tapi dia apa? Sifatnya tasawi. Nah, iltimas namanya. Baik. Kemudian kata penulis ala sabilil wujub, dan di sini tidak ada masalah ya, walaupun ada yang mengkritik kalimat ini mimman huwa dunahu, ya tapi itu tidak dipermasalahkan, sebab seluruh dalil-dalil syariat datangnya dari mana? Datangnya dari Allah, dari yang menciptakan kepada siapa? Kepada makhluknya. Karena itu bahasanya di sini tidak usah terlalu dipermasalahkan. Ya, kemudian yang keempat dikatakan ala sabilil wujub, ya dengan bentuk yang wajib. Ya, keluar darinya kalau permintaan melakukan perbuatan dengan ucapan itu ya bukan wajib tapi hanya anjuran atau hanya pembolehan. Sebab ada kata-kata perintah tidak menunjukkan mana wajib, hanya menunjukkan mana apa? Mana pembolehan, hanya menunjukkan mana pembolehan atau mana anjuran saya. Jelas ya, dan ini akan diterangkan oleh penulis nanti. Baik. Sekarang kalau kita misalnya baca ya ayat wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Ini apa namanya? Perintah. Perintah untuk menegakkan salat. Wa atuz zakat dan keluarkanlah zakat. Ini menunjukkan apa? Perintah untuk mengeluarkan zakat. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wasiqatuhu if'an. Ini pembahasan berikutnya, penjelasan tentang bagaimana sirah, bentuk-bentuk perintah itu. Ya, sirahnya kalau dia berkata if'an, lakukanlah, kerjakanlah. Ya. Banyak ya dari sirah perintah. Salah satunya ini yang disebut oleh penulis. Kalau dia lakukan, dia katakan if'an, lakukan. Ya. Seperti yang kita baca tadi ayat aqimus shalah wa atuz zakat. Ini sama ya. Tegakkan sholat, keluarkan zakat. Itu dengan lafaz if'an. Dan ada sigoh yang lainnya. Kadang sigohnya dengan fi'il mudhari. Kadang sigohnya dengan fi'il apa? Fi'il mudhari, tapi dijazm. Ya, didahului dengan lamul amr. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaknya berhati-hati. Mereka yang menyelisih perintahnya. Walyatawwafu bil baitil atiq. Dan hendaknya mereka tawaf di Ka'bah. Ini semua kalimat hendaknya dia berhati-hati. Hendaknya dia tawaf. Ini apa namanya? Ini namanya perintah. Amr ya. Dahului dengan apa? Lam di depannya. Ya. Yang lainnya dia adalah isim fi'il amr. Dia isim memang. Isim bukan fi'il. Ya. Bukan kata perintah. Tapi dia adalah isim bermakna perintah. Seperti firman Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Ya. Hendaknya kalian membenahi diri kalian. Ya, ini perintah ya. Membenahi diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada apa? Di atas hidayah. Baik. Ya. Kemudian dari bentuk perintah juga dia kadang dengan masdar. Ya, dengan masdar. Fadar bar riqab. Ya, di dalam ayatnya fadar bar riqab di surah Muhammad. Dar itu dari masdar. Tapi artinya perintah. Kalau diterjemahkan maka penggallah leher-leher itu. Jelas ya? Kemudian dari juga sigha fi'il amr. Ya, apa yang mustaq dari perintah itu? Ya, seperti firman Allah, "Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Ya, sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya.
Ya, dan kadang ada berita khabar, tapi dia bermakna perintah. Bermakna perintah. Seperti firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Dan para ibu hendaknya ia menyusui anak-anaknya. Di situ yurdi'na adalah apa? Berita. Tapi dia bermakna perintah. Hendaknya dia menyusui anak-anaknya. Baik. Jelas ya? Jadi ini sigah-sigah perintah. Ini pembahasan yang kedua berkaitan dengan perintah. Pembahasan yang ketiga tentang masalah apa? Ya. Penggunaan perintah ini. Hukum asal dari perintah. Hukum asal dari perintah. Kata penulis rahimahullahu taala, wa hiya indal itlaq wa tajarrudi anil qarina tuhmalu alaihi. Ya. Wa hiya, ya. Maksudnya dan perintah ini, ya, siro perintah ini ketika diitlakan dan tidak ada indikasi di sekitarnya, maka asalnya dia menunjukkan makna apa? Asalnya dia menunjukkan makna wajib. Asalnya dia menunjukkan makna apa? Makna wajib. Itu asalnya. Ya, dan ini pendapat penulis ini, ini adalah pendapat, ya, yang dipegang oleh apa? Para ulama, ya. Bahkan ya, sepakat para ulama bahwa asal dalam perintah menunjukkan mana apa? Mana wajib. Di antara dalilnya Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna al-amri." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi. Antusibakum fitnah yusibakum adzabun alim. Ya, akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan siksaan yang apa? Siksaan yang pedih. Ya, menunjukkan bahwa kapan dia tinggalkan perintah, dia diancam dengan apa? Siksaan. Dan diancam akan tertimpa fitnah. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia mempunyai pilihan lain. Ini menunjukkan apa? Kewajiban dia mengikuti perintah. Iya. Dan terhadap penduduk neraka yang disiksa, kenapa? Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Kalau dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian. Rukuklah kalian ini apa? Perintah bukan? Perintah. Mereka tidak rukuk. Kalau dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak rukuk, tidak menjalankan perintah. Mengakibatkan mereka mendapatkan siksaan. Ya. Karena itulah, ya, para ulama dengan dalil-dalil dari tiga ayat yang saya bacakan tadi, ya, dan banyak lagi ayat yang lainnya, menunjukkan bahwa asal dalam perintah menunjukkan apa? Wajibnya. Dari hadis Nabi, Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak apa? Inna kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Kalimat perintah menunjukkan bahwa asal perintah bermakna apa? Wajib. Ya, sebab kalau Nabi perintah bersiwak, itu artinya wajib mereka bersiwak. Tetapi Nabi tidak perintah karena akan memberatkan apa? Umatnya. Maka hukumnya menjadi apa? Menjadi sunnah mu'akkadah. Dan sepakat para ulama tentang hal ini, ya, mereka ketika di banyak keadaan kalau mereka menegur, ya, orang, maka mereka mendatangkan, ya, ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah, ya, yang menunjukkan bahwa itu asalnya bermakna wajib. Asalnya bermakna apa? Wajib. Karena itu apa yang disebut oleh penulis di sini sudah tepat, bahwa asalnya kalau ada perintah maka asalnya dia bermakna apa? Dia bermakna wajib. Ya, ini pembahasan yang ketiga. Kecuali, kata beliau, ini pembahasan yang keempat, illa, ini perhatikan, illa madallad dalilu minhu, apa yang ditunjukkan oleh dalil minhu annadabu wal ibaha fayuhmalu alaihi. Kecuali kalau ada dalil, ya, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari apa? Perintah. Ya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu, ya, bukanlah wajib. Jadi ada dalil, ya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu yang diinginkan an-nadab, sunnah, atau al-ibaha, atau yang diinginkan adalah mubah. Maka kalau ada dalil, maka perintah itu diarahkan kepada mana apa?
makna sunnah atau makna dia mubah, boleh. Jelas ya? Jadi kaidahnya asalnya pada perintah menunjukkan mana apa? Menunjukkan mana wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari asal ini. Ya. Sekarang apa itu? Dalil yang memalingkan dari asal. Bagaimana bentuk-bentuknya? Baik. Di sini saya akan terangkan beberapa bentuk dari perkara ya yang memalingkan perintah dari wajib menjadi apa? Menjadi sunnah. Ya. Dan secara global mungkin bisa dibagi dua. Yang memalingkan perintah itu dari wajib kepada makna yang lain bisa dibagi dua. Yang pertama, ya, ada yang bersambung dengan perintah itu. Ada yang bersambung dengan perintah tersebut. Ya. Ada yang bersambung dengan perintah tersebut. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah. Ya. Baina kulli adanaini salatun. Ya. Antara adzan dan qamat adalah apa? Ada salat. Ya, dalam sebuah riwayat rakaatan, sebagian riwayat datang betul dengan lafaz perintah. Ya, jelas ya? Antara dua salat, antara dua adzan, yaitu antara adzan dan qamat ada salat dua rakaat. Ini apa ini? Perintah. Tiga kali diulangi oleh Nabi di dalam hadisnya. Namun di kali yang ketiga Nabi memberikan tambahan liman syaa, bagi siapa yang apa? Menghendaki. Jadi kalimat bagi siapa yang menghendaki ini apa? Mengeluarkan perintah dari wajib menunjukkan apa? Itu adalah sunnah atau an-nadr. Ya, mandu. Kenapa? Karena Nabi memberikan pilihan liman syaa, bagi siapa yang berkehendak. Dan kadang yang memalingkannya tidak dinas itu, dia dinas lain. Dinas lain. Seperti yang kita beri contoh ya, tentang ayat budaya ya, berutang. Kalau suruh seorang berutang ya secara apa namanya? Berangsur, dia transaksi barang tidak secara kontan, dia bayar secara berangsur, maka Nabi di dalam Al-Qur'an dikatakan faktubu, tulislah. Faktubu di sini dia sigo perintah atau bukan? Sigo perintah. Asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Tapi menulis akad itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Ada ayat lain yang memalingkan kewajiban, yaitu ayat setelahnya. Di ayat setelahnya dikatakan, "Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah." Kalau sebagian dari kalian aman, percaya kepada sebagian yang lainnya, dia tunaikan saja amanahnya. Tidak diperintah untuk menulis. Ya, kalau percaya. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa perintah di situ tulislah, perintah itu bermana apa? Bermana sunnah. Bermana sunnah. Baik. Ya. Contoh lain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Ini tasakharu artinya apa? Makan sahurlah. Saya bertanya, ini sigo perintah atau bukan? Sigo perintah. Sekarang saya tanya, makan sahur itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Ya. Hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama. Jelas ya? Sisa di sini harus kita jelaskan nas hadisnya sebab dia perintah. Ya, harus kita terangkan kenapa dia tidak wajib padahal dia perintah. Ya. Apa yang memalingkannya dari kewajiban? Yang memalingkannya dari kewajiban adalah apa yang telah syah dari Nabi bahwa beliau melakukan puasa wisal 2 hari berturut-turut. Nabi menyambung puasa 2 hari berturut-turut, tidak berbuka, tidak pula makan sahur. Jelas ya? Andai kata makan sahur itu wajib, maka beliau tidak boleh apa? Puasa wisal. Jadi ini dalil yang memalingkan perintah. Dalil yang memalingkan perintah. Baik. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya. Itu contoh-contoh. Ya, sekarang saya akan memberikan kaidah-kaidah supaya seseorang bisa apa namanya mengarahkan perintah ini diarahkan ke makna yang mana. Ya, sekarang kita katakan bahwa asal perintah menunjukkan mana apa? Wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan. Sekarang kalimat ini, kalau ada dalil yang memalingkan, berarti harus ada indikasi yang menunjukkan bahwa perintah ini bukan bermana apa? Wajib. Di antara indikasi tersebut, dan ini sebagai kaidah, ya, disebut oleh para ulama ahli fikih,
disebut oleh para ulama usul fikih, ya, al-amru ba'da al-hadar, al-amru ba'da al-hadar ya'udu ila ma kana alaihi qabla al-hadar. Perintah setelah larangan, ya, perintah setelah sebelumnya hal itu dilarang, ini mengembalikan hal tersebut, mengembalikan hukum hal tersebut sebelum dilarangnya, sebelum dilarangnya. Iya, baik. Sekarang saya bertanya, seorang yang muhrim melakukan ihram untuk ibadah umrah atau ibadah haji, dia boleh membunuh hewan buruan? Boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Ya. Setelah dia halal, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ya. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, sudah lepas dari ihram kalian, maka berburulah kalian. Fastadu. Istadu di sini apa? Perintah atau bukan? Perintah. Jadi wajib berburu. Kalau sudah haji pergi berburu semua begitu. Hah? Tidak. Tapi di sini perintah, karena sebelumnya dia dibolehkan, kemudian dilarang pada saat ihram, kemudian dibolehkan lagi, maka pembolehannya ini kembali kepada sebelum dilarangnya. Jelas ya? Sebelum dilarangnya, ya, berburu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Karena itu dia hukumnya apa? Mubah. Ya, perintah di situ bermana apa? Bermana ibah. Ya, bermana ibah. Ya. Contoh lain. Nah, ya. Contoh lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faida qudiyatish shalatu fantashiru fil ard." Ya, wabtaghu min fadlillah. Ya, berdagang, berjual, jual beli boleh atau tidak? Hah? Boleh. Tapi kalau adzan Jumat dibolehkan atau tidak? Dia dibolehkan. Kalau adzan Jumat sudah. Jelas ya? Diharamkan. Setelah sholat Jumat, Allah berfirman, "Faida qudiyatish shalah." Kalau sudah sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari keutamaan Allah. Dibolehkan lagi apa? Berdagang. Bahasanya fantasyiru, bertebaran. Ini perintah atau bukan? Perintah. Wabtaghu, perintah atau bukan? Perintah. Ya. Jadi kalau habis sholat, tidak ada yang boleh pulang ke rumah. Langsung pergi kerja semua begitu. Ya. Tidak. Di sini perintah, maknanya apa? Kembali kepada sebelum dilarangnya, asalnya jual beli sebelum dilarang di ketika dan Jumat, asalnya apa? Boleh kan? Ya, bukan kewajiban, bukan pula apa? Bukan sunnah, dia adalah hal yang mubah. Karena itu dia kembali kepada asal sebelum dilarangnya. Baik. Ini yang pertama. Kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ya. Perintah yang datang setelah pertanyaan. Setelah pertanyaan atau setelah minta izin, itu menunjukkan bolehnya saya. Menunjukkan bolehnya. Ya, contohnya hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim. Ya, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atawaddau min luhumil ghanam? Apakah saya berwudu kalau saya makan daging kambing? Kata beliau, "In syi'ta fatawaddau, wa in syi'ta fala tawaddau." Ya, kata beliau, "Kalau kamu ingin, berwudulah." Ya. Dan kalau kamu ingin apa? Kamu tidak berwudu. Nah, kemudian jelas ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang yang makan daging unta. Ya, kalau saya makan daging unta bagaimana? Kata Nabi, iya. Fatawabba milhumil ghanam. Kamu berwudu dari makan daging. Fatawabba milhumil ibil. Berwudulah kamu dari makan daging unta. Kemudian Nabi SAW ditanya, "Usolli fi marabidil ghanam, apakah boleh saya salat di kandang-kandang kambing?" Kata beliau, "Iya. Diperbolehkan." Ya, jelas ya? Nah, iya, diperbolehkan. Baik. Datang dalam sebuah riwayat, ini sisi pendalian kita. Datang dalam sebuah riwayat, Nabi berkata, "Na'am, salli." Iya, salatlah kamu. Ya, salat di sini apa? Perintah atau bukan? Perintah. Jadi dia wajib salat di kandang kambing. Begitu? Tidak, di sini ia datang bertanya. Ya. Jadi perintah setelah pertanyaan ini hanya menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya. Ini di antara ya kaidah ya, di antara kaidah.
baik. Ya. Dan ada di dalam, kadang di dalam konteks apa namanya perintah itu sendiri atau di konteks nas itu sendiri ada korina-korina, indikasi-indikasi yang memalingkannya. Seperti dari saya sudah beri contoh ya tentang sahur, itu indikasi-indikasi namanya. Ya, di antara indikasi misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lita'khudu anni manasikakum." Hendaknya kalian apa? Mengambil manasik haji kalian dari aku, kata Nabi. Disuruh mengambil manasiknya dari Nabi. Ini perintah mengambil seluruh manasik dari Nabi. Asalnya perintah menunjukkan apa? Wajib. Kalau begitu seluruh tuntunan ibadah haji semuanya adalah apa? Semuanya adalah wajib. Begitu. Ya. Padahal kita sudah pelajari di dalam haji ada yang rukun haji, ada yang kewajiban haji dan ada apa? Sunnah haji. Tapi kalau haji hendaknya kalian ambil ibadah haji kalian dari apa? Dari saya. Ini kan perintah. Perintah ini dipalingkan oleh sebuah indikasi. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 10 Dzulhijjah, ya, Nabi melakukan haji. Ya. Beliau melempar jamrah. Kemudian beliau cukur. Ya. Beliau cukur. Ada orang yang bertanya. Ya. Dia berkata, ya Rasulullah, saya menyembeli sebelum saya melempar. Padahal Nabi menyembelinya setelah itu. Kata Nabi, la haraj, tidak apa-apa. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, ya, apa? Saya tawaf sebelum saya apa? Melempar. Kata Nabi, la haraj, tidak apa-apa. Padahal Nabi urutan yang beliau lakukan, beliau apa? Beliau melempar, kemudian apa? Cukup, kemudian tawaf, kemudian beliau menyembelih. Ya, jelas ya? Tapi ada yang melakukan kebalikannya, Nabi katakan tidak apa-apa. Ya, makanya korina menunjukkan bahwa hadits Nabi lita'khudu anni manasikakum ini bukan menunjukkan mana wajib, tapi dia adalah makna apa? Umum, manasik itu harus diambil dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, baik. Ini contoh-contoh ya di dalam memahami perintah atau bagaimana cara seorang membedakan perintah itu bermakna wajib atau bermakna apa? Bermana sunnah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Wa ya wala yattabi wala yattadi at-taqrar ala sahih illa ma dalla ad-dalil ala qasdi at-taqrar. Ya, kata beliau dan perintah itu menurut pendapat yang lebih benar tidak menunjukkan pengulangan. Ya. Jadi perintah menurut pendapat yang lebih benar kata penulis rahimahullah tidak menunjukkan makna apa? Tidak menunjukkan makna pengulangan. Ya. Ya kalau ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya perintah itu untuk apa? Untuk satu kali saja, tidak berulang. Iya. Jadi kalau misalnya disuruh puasa atau disuruh melakukan ibadah haji, berarti kewajiban hajinya berapa kali? Asalnya satu kali saja. Jelas ya? Asalnya satu kali saja. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu itu di musim haji, "Ya ayuhan nas, furidu alaikumul hajj fahujju." Ya, kata Nabi, "Wahai sekalian manusia, furidu alaikumul hajj fahujju." Telah diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah haji. Berhajilah kalian. Fahujju, berhajilah kalian. Ini apa ini? Perintah atau bukan? Hah? Perintah ya, berhajilah kalian. Ya. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Akullu amin ya Rasulullah? Apakah hajinya setiap tahun wahai Rasulullah?" Asakan. Maka Nabi diam. Hatta qalaha salatan. Sampai orang itu apa? Mengucapkan ucapannya tiga kali. Kemudian Nabi berkata, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Andai kata saya katakan iya, maka akan wajib haji itu setiap tahun bagi kalian dan kalian tidak akan mampu. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa asalnya kalau Nabi memerintah, walaupun beliau tidak menjelaskan berapa kali, asalnya menunjukkan apa? Hanya satu kali, itu asal. Ya. Dan ini hadis yang menjadi ya, dasar yang dipegang di sini oleh para ulama yang menguatkan bahwa perintah itu menunjukkan mana apa? Hanya sekali saja. Kecuali kalau ada dalil menunjukkan
pengulangan. Ya, tapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau membedakan perintah itu kalau dia sifatnya mutlak itu apa? Menunjukkan bahwa dia harus berulang. Ya, dia menunjukkan makna pengulangan. Ya, menunjukkan makna pengulangan. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan misalnya aminu billahi wa rasuli, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman perintah kan? Ya, kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman itu berapa kali? Hah? Beriman itu seterusnya. Kan begitu? Seterusnya. Karena itu beliau katakan asalnya perintah bermakna apa? Berulang, kecuali kalau ada dalil menunjukkan bahwa dia hanya apa? Sekali saja. Ya, jelas ya? Dan sebenarnya ini apa namanya, walaupun khilaf ini ada pengaruhnya pada sebagian keadaan, namun mana yang diterangkan oleh para ulama di sini adalah hal yang bisa dimaklumi, dan kebanyakan memang menyebutkan bahwa perintah itu asalnya hanya sekali saja, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Adapun ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim nas ayat, maka nas ayat itu sudah dimaklumi. Aminu billahi wa rasuli, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini beriman terus menerus, jelas ya, sebab dia adalah syarat. Ya, ditunjukkan oleh banyak keadaan, diantaranya keislaman tidak syarat kecuali dengan apa? Dengan keimanan. Ya. Baik, maka secara umum bahwa kaidah yang disebut oleh penulis di sini ini adalah hal yang boleh dan baik. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya, kata beliau, wala yaqtadi al-fawr. Ya, wala yaqtadi al-fawr. Dan iman itu atau afwan, dan perintah itu ya tidak menunjukkan mana apa? Al-fawriyah. Tidak harus dia segera. Ya. Di sini ada dua pendapat di kalangan ahli usul fikih. Kalau ada perintah dalam Al-Quran maupun hadis, asalnya seorang itu segera melakukan atau tidak? Ini ada dua pendapat. Ada yang berkata bahwa perintah itu tidak mengharuskan fauriyah, tidak mengharuskan apa namanya, ya, segera dilakukan. Boleh dia undur. Boleh dia undur. Nah, dari mengatakan bahwa tidak, perintah itu mengharuskan apa? Mengharuskan fauriyah, harus segera, ya, harus segera dia kerjakan, ya, harus segera dia kerjakan. Nah, dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, bahwa perintah itu menunjukkan harus segera dilakukan. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat menyelisih pendapat yang disebutkan oleh penulis. Jadi penulis mengatakan bahwa perintah tidak harus segera dilakukan. Ini pendapat yang lemah. Yang lebih kuatnya bahwa perintah itu harus segera apa? Harus segera dilakukan. Ya. Karena ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan Allah firman, "Sabiqu ila maghfirah." Berlomba-lombalah menuju kepada pengampunan. Fastabiqul khairat, bersegeralah menuju kepada kebaikan. Ya, dan kalimat bersegera ini menunjukkan apa? Secepat mungkin dilakukan. Secepat mungkin dilakukan. Nah, baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, ya, sujudlah kepada Adam. Ya, iblis waktu itu apa? Tidak sujud. Ya, langsung ditegur. Ma mana'aka an la tasjuda id amartuk? Kenapa kamu tidak sujud ketika saya perintah? Menunjukkan mau perintah harus apa? Sesegera mungkin. Ya. Sesegera mungkin. Andai kata dia harus segera, mungkin akan diberikan waktu luang untuk iblis apa? 1 tahun, 2 tahun supaya apa? Nanti dia sujud kepada Adam. Jelas ya? Baik, ini diantara pendalilan ya, diantara pendalilan. Kemudian diantara pendalilan juga, ya, dari sisi, kemudian dalil-dalil dari ayat banyak sebenarnya ya. Cuma di sini saya ingin memberikan pendalilan dari sisi kebiasaan yang dikenal. Seorang anak misalnya, ya, dikatakan kepada ayah, ayahnya berkata kepadanya, ambilkan saya air. Ya. Tapi anaknya, dia putar-putar dulu. Sepekan setelah itu baru dia datang bawa air. Ya. Kira-kira ini dia menjalankan perintah atau tidak? Ini tidak menjalankan perintah. Jadi asalnya kalau dikatakan ambilkan air, itu segera mungkin diambilkan. Itu asal. Jelas ya? Baik. Maka yang kuat di dalam masalah perintah, asalnya memberikan makna apa? Al-fawriyah. Ya. Mungkin ada yang bertanya. Ya. Apa faedahnya kita tahu perintah itu asalnya segera mungkin atau lambat dilakukan? Oh, saya bilang ini faedahnya apa? Faedahnya banyak. Yang pertama, seorang kalau ada kewajiban zakat, kapan sudah wajib zakat,
Maka tidak boleh dia undur. Kapan dia undur? Dia apa? Dia berdosa. Karena apa? Asal perintah menunjukkan apa? Dia segera mungkin. Ya. Begitu dia punya kemampuan untuk haji, boleh dia undur? Hah? Jawabannya tidak boleh diundur. Karena perintah untuk haji sifatnya apa? Fauriyah. Harus segera mungkin dia lakukan. Ini pengaruh ya dari pembahasan ini. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, ya. Di sini beliau kemukakan alasan kenapa perintah tidak harus bermana segera mungkin. Liannal gharda minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizaman ats-tsani. Bizaman al-awwal duna ats-tsani. Ya. Kata beliau karena maksud Karena maksud dari perintah itu adalah apa? Mendatangkan perbuatan yang diperintah. Ya. Dan tidak harus di awal kali dia memerintah, di zaman al-awwal, di awal kali dia memerintah, ya. Tidak pada masa yang kedua. Ya. Jadi ini alasan penulis ya, kenapa perintah tidak harus segera? Ya, sebab kalau dia diperintah, yang penting dia datangkan yang diperintah. Kata penulis. Ya. Jadi tidak harus dia awal kali dia ucap langsung dia pergi. Ini alasannya yang disebutkan oleh penulis. Tapi dalil-dalil yang telah kita terangkan itu lebih kuat. Itu lebih apa? Lebih kuat. Baik, selesai sudah di sini pembahasan apakah perintah bermana harus segera atau tidak. Ya. Kemudian setelahnya penulis rahimahullah membuka pembahasan berikutnya. Ya. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Malam ini tidak tanya jawab ya. Saya selesaikan dulu sedikit berkaitan dengan perintah. Masalah perintah. Sebab nanggung kalau kita selesaikan besok. Ya. Kita kembali kepada bagannya. Ya. Masih berkaitan dengan perintah. Di sini masih ada beberapa pembahasan berkaitan dengan perintah. Yang pertama, mana yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang kedua, fi'lul ma'mur yaqtadi al-ijza. Yang ketiga, al-mukhatab, siapa yang dimasukkan di dalam perintah. Kemudian kaidah al-amru bisyai nahyun an ziddihi. والنهي عن الشيء أمر بأحد أبداده. Kemudian yang kelima, ma'ani sigatil amr ghair al-wujub wa talab al-fi'l. Ini lima pembahasannya. Setelah itu semuanya pembahasan berkaitan dengan larangan. Dan ini berkaitan dengan larangan, insyaallah kita bahas besok. Ya, kita selesaikan dulu perintah. Ya, baik. Kata penulis rahimahullahu taala, ya, kata beliau wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Nah, dan perintah untuk mengadakan perbuatan, ya, perintah untuk mengadakan perbuatan amrun bihi adalah perintah untuk mengadakan, mendatangkan perbuatan tersebut. Ya, jelas ya. Wabima la yatimul fi'lu illa bihi. Dan dia melakukannya dengan apa yang tidak akan sempurna perbuatan itu kecuali dengannya. Kecuali dengannya. Ya, saya beri contoh ya. Sekarang kalau seorang diperintah sholat. Wajib bagi laki-laki sholat berjamaah. Wajib atau tidak? Jawabannya wajib. Jadi perintahnya adalah apa? Wajib sholat berjamaah bagi siapa? Laki-laki. Orang pergi berjamaah, sholat berjamaah itu, dia harus apa? Harus berjalan ke masjid. Ya kan? Harus berjalan. Maka dia menunaikan sholat berjamaah ini tidak akan mungkin sempurna kecuali dengan apa? Dia berjalan ke masjid. Kalau begitu berjalan ke masjid hukumnya apa? Hukumnya juga adalah wajib. Hukumnya juga adalah wajib. Dan ini pembahasan disebut oleh para ulama dengan nama ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib.
apa yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan itu, maka hal itu juga dianggap apa? Dianggap wajib. Berjalan untuk menunaikan sholat berjamaah, untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, tidak akan sempurna kecuali dengan berjalan ke masjid, maka berjalan juga hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jelas ya? Ini makna kaidah yang disebutkan di sini oleh penulis. Ya, mana kaidah yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, hanya saja ya. Baik, hanya saja di contoh yang disebutkan oleh penulis ini contohnya perlu di apa? Perlu diperbaiki. Ya. Beliau beri contoh di sini, kal amri bis shalah. Seperti perintah untuk sholat. Ya. Bainahu amrun bit taharah. Sungguhnya adalah dia kalau diperintah untuk sholat, berarti sholat itu harus dengan apa? Berwudu. Ya. Fainahu amrun bit taharati al-muwaddiyati ilaiha. Jelas ya? Jadi kalau diperintah untuk sholat, berarti dia diperintah untuk wudu. Yang wudu ini menyempurnakan apa? Sholat. Kalau begitu perintah untuk sholat, berarti juga perintah untuk apa? Berwudu. Ya. Kenapa saya katakan ini perlu diluruskan? Karena perintah untuk berwudu itu perintah tersendiri di dalam nas-nas apa? Hadis yang lain, perintah tersendiri. Ya, kalau begitu percontohannya kurang apa? Kurang bagus. Ya. Contoh yang kita sebutkan tadi itu sudah bagus ya. Saya beri contoh lain. Ya. Salat dengan apa? Menutup aurat. Iya. Ya, kalau diperintah salat menutup aurat, dia tidak punya baju. Nah, apa yang dia lakukan? Dia tidak punya baju, tapi punya kemampuan beli baju. Dia harus beli? Ya. Jawabannya dia harus beli baju. Jelas ya? Karena kesempurnaannya melakukan sholat, kewajibannya menunaikan ibadah sholat ini tidak akan sempurna kecuali dengan dia apa? Membeli baju. Maka dia wajib untuk membeli baju tersebut. Ya. Jelas sampai sini ya? Ya. Baik. Jadi mana kaidah yang disebut oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, iya. Wa idza qila yakhrujul ma'muru 'anil uhdah. Dan kalau sudah dikerjakan, maka orang yang diperintah itu keluar sudah dari al-uhdah. Keluar sudah dari apa? Beban pensyariatan. Ya, jadi kalau dia sudah diperintah, dia diperintah sholat. Setelah dia melaksanakan sholat, maka gugurlah kewajiban apa? Kewajiban sholatnya. Ya, itu maksud dari ucapan penulis di sini. Nah, sebab memang asalnya seseorang yang sudah menunaikan kewajiban, ya, kapan dia tunaikan, sebagaimana yang diperintah, maka dia sudah lepas dari apa? Dari perintah tersebut. Ya, kemudian kata beliau, alladhi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Ya, pembahasan tentang siapa yang masuk dalam perintah, dalam larangan dan siapa yang tidak masuk. Ya, ini diberi judul di sini ya. Ya, diberi judul. Jadi beliau ingin menerangkan di perintah dan larangan itu ternyata ada yang masuk dalam perintah dan ada yang tidak masuk dalam perintah. Ya, di sini beliau akan merinci. Ya. Kata beliau yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Ya. Nah, kata beliau masuk di dalam khitab Allah, ya. Siapa yang Allah perintah? Kaum mukminun. Ya. Kaum mukminun, laki-laki yang beriman. Perempuan bagaimana? Masuk atau tidak? Ya, tentunya masuk ya. Cuma penulis di sini membahasakan apa? Ya. Membahasakan bahasa umumnya saja yang dipakai. Ya, yang dimaksud laki-laki dan perempuan apa? Yang beriman, mu'minuna wal mu'minat, ya, yang dimaksud. Jelas ya? Jadi masuk di dalam perintah Allah al mu'minun. Ya, jelas ya. Kalau kaum mu'minin ini jelas. Sekira dalil-dalilnya juga jelas. Jadi kalau ada perintah syariat, pasti kaum mu'minin masuk di mana? Di dalam perintah itu untuk melakukan. Masuk juga di dalamnya, kata penulis. Nah, kemudian beliau berkata wasahi wasabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Ya, adapun orang yang astahi, orang yang lupa. Astahi itu orang yang lupa. Lupa itu lawan dari mengingat. Iya, lawan dari apa? Mengingat. Nah, orang yang lupa wasabi dan anak kecil
wal majnun, dan orang yang tidak waras, ghairu dakhilina fil khitab, mereka tidak masuk di dalam apa? Di dalam pembicaraan, di dalam khitab. Ya, dan ini ucapan penulis di sini perlu dirinci. Perlu dirinci. Rinciannya begini, kita mulai dari orang yang lupa. Orang yang lupa itu betul seperti yang dikatakan oleh penulis. Dia tidak apa? Ya, tidak masuk di dalam kitab. Artinya bukan mukallaf. Ya, karena dia apa? Karena dia lupa. Orang yang lupa itu tidak dituntut melaksanakannya. Jelas ya? Karena dia lupa. Tapi dari sisi lain dia tetap mukallaf. Sebab kapan dia ingat, ya dia wajib melaksanakan perintah atau tidak? Wajib ya. Karena dia lupa sholat. Ketika dia lupa, dia wajib mengerjakan, masuk dalam kitab? Tidak. Nah, begitu dia ingat, dia laksanakan atau tidak? Dia laksanakan. Karena itulah Nabi SAW bersabda, man nama an salatihi aw nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur dari sholatnya atau dia lupa, hendaknya dia sholat ketika dia apa? Dia ingat. Dia tetap dia datangkan. Tetap dia datangkan. Ini sisi yang pertama berkaitan dengan lupa, orang yang lupa. Yang kedua, dia tetap mukallaf kalau berkaitan dengan hak-hak hamba. Ya. Jelas ya? Orang bawa mobil. Ya. Dia mundur. Lupa bahwa ada motor orang di belakang. Ya. Motor orang keinjak, rusak. Dia ganti motor orang atau tidak? Eh? Di sini lupanya apa namanya? Tidak dianggap. Jelas ya, hak orang harus siapa? Harus dia ganti. Hak orang harus dia ganti. Jadi ucapan penulis di sini tidak masuk di dalam kitab. Ini berkaitan dengan kitab apa? Taklif. Iya. Pada saat dia lupa, betul tidak masuk di kitab. Begitu dia ingat, kewajiban tetap apa? Tetap wajib dia laksanakan. Nah, kemudian yang kedua, sabi, demikian pula anak kecil. Ya, kata beliau anak kecil, ini tidak masuk dalam kitab, sebab anak kecil dia tidak diwajibkan melakukan kewajiban-kewajiban syariat kecuali kalau dia sudah apa? Sudah dewasa. Ya, adapun kalau dia kecil boleh dilatih, dilatih berpuasa, dilatih dia sholat, bahkan sholat lebih tegas lagi. Ya, diperintah di umur 7 tahun, kalau 10 tahun tidak sholat boleh dipukul. Dipukul untuk mendidik dia sholat, bukan karena sholat itu wajib. Agar supaya dia dididik apa? Terbiasa sholat. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, wal majnun, orang yang gila. Ya, atau orang yang tidak waras. Nah, orang yang tidak waras ini tidak masuk di dalam kitab sebab dia apa namanya? Tidak ada kesadaran. Dan ini semuanya untuk tiga ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rafi' al-aqlam, rafi' al-qalb an salasa." Ya, pena itu diangkat dari tiga. Nah, anis sabi hatta yabluq, ya, anil majnun hatta yafiq, anil naim hatta yastaykid, kemudian anis sabi hatta yabluq, wa anil majnun hatta apa? Yufiq. Ya, pena itu diangkat dari tiga. Yang pertama, dari orang yang tidur sampai dia apa? Dia bangun. Dan orang yang lupa itu sama dengan orang yang tidur. Jelas ya? Kemudian yang kedua, pena diangkat dari anak kecil sampai dia balik. Dan pena diangkat dari orang yang gila sampai dia apa? Sampai dia sadar. Kemudian pembahasan berikutnya, kata beliau, wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i. Ya. Dan orang-orang kafir itu mukhatabun. Ya, mereka ini orang-orang kafir mukhatabun. Ya, tetap kena perintah, kena khitab terhadap furu' syariah, terhadap cabang-cabang syariat yang harus dilaksanakan. Ya. Wa bima la tasihhu bihi wa huwa Islam. Ya. Dan tetap dikenakan apa namanya? Dengan hal yang tidak akan syah dengannya kecuali dengan keislaman. Ya. Jadi secara umum, ya. Secara umum orang-orang kafir itu kan tidak diterima sholatnya, puasanya, hajinya kecuali kalau dia apa? Kecuali kalau dia muslim. Dia berucap syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Tapi sekarang, ya. Apakah mereka
orang-orang kafir ini ketika tidak sholat, tidak puasa, dia tidak haji, tidak ada dosa. Karena itu jawabannya tidak, pada hari kiamat tetap dihukum apa? Dihukum karena meninggalkan. Ya. Jadi ini perhatikannya, kesialannya orang kafir. Ya. Yang pertama, ibadahnya tidak diterima. Ya. Karena dia tidak Islam, kalaupun dia lakukan tidak diterima. Kalau dia tidak lakukan, tetap juga apa? Tetap juga akan disiksa pada hari kiamat. Ya, kalaupun dia lakukan dan dia kafir, tidak diterima dan tetap juga disiksa pada hari kiamat. Ya. Beri bawakan ayat di sini. Di qoulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, pertanyaan ditujukan kepada orang kafir, kenapa kalian berada di neraka Saqar? Maka orang-orang kafir menjawab, kami dulunya bukan orang-orang yang melakukan sholat. Iya. Jelas ya? Dan juga ayat, fawailul lil musyrikin alladina la yu'tuna zakat. Celakalah orang-orang musyrik yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi katakan celaka karena tidak mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Jadi mereka ini mukhatabuna bi furu'is syara'i. Jelas ya? Jadi kalau saya simpulkan, iya, khusus berkaitan dengan apa namanya masalah siapa yang masuk dalam larangan dan siapa yang tidak masuk, maka ini kesimpulannya bisa dilihat ya. Ya, orang yang mukhatabun dan dikhitab dengan furu' syariah itu ada lima yang disebutkan di sini oleh penulis. Pertama seorang mukmin, seorang yang lupa, yang kedua, yang ketiga anak kecil, yang keempat apa? Majnun, yang gila. Kemudian yang kelima adalah apa? Kafir. Seorang mukmin dia mukallaf, jelas. Mukmin dan mukminah semuanya apa? Mukallaf. Orang yang lupa, ya, masuk di dalamnya apa? Orang yang tidur juga masuk juga di dalamnya orang yang lalai. Ya, yang lupa ini ada dua jenis kita katakan. Pertama dia mukallaf dari sisi kapan dia ingat, maka dia wajib apa? Menunaikan ibadah yang dia lupa. Kemudian dia juga mukallaf dari sisi kalau ada yang berkaitan dengan hak-hak makhluk, dia tetap membayar atau menunaikan hak makhluk tersebut. Ya. Kemudian dikatakan dia bukan mukallaf. Kenapa? Karena kalau dia lupa misalnya melakukan sholat, maka tidak ada dosa baginya. Jelas ya kalau dia lupa. Jadi begitu dia ingat, sedangnya dia melaksanakan apa? Sholat tersebut. Nah, kemudian anak kecil bukan mukallaf, dimaklumi. Orang gila juga bukan mukallaf. Untuk orang kafir kesimpulannya, ya, dia mukallaf orang kafir ini dari sisi dia mukhatab di furu'is syariah. Jelas ya, dia tinggalkan, dia pasti dapat siksaan apa? Pada hari kiamat. Dan dia bukan mukallaf dari sisi apa? Ya, seluruh kewajiban itu tidak mungkin diterima dan digugurkan darinya kewajiban kalau dia tidak berislam. Tidak berislam. Jadi ini kesimpulannya. Ya, itu kesimpulannya. Baik. Satu lagi. Ya. Berkaitan dengan pembahasan perintah. Nah, kata penulis rahimahullahu taala, ya, dalam kelanjutan pembahasan, perhatikan. Kata beliau rahimahullah, wal amru bis syai' nahyun an diddihi. Wan nahyu 'anil syai' amrun bi diddihi. Iya. Kata beliau larangan atau perintah untuk melakukan sesuatu, perintah untuk melakukan sesuatu itu adalah perintah, itu adalah larangan untuk melakukan lawannya. Iya. Larangan untuk melakukan apa? Lawannya. Jadi kalau diperintah sesuatu, berarti dia larangan untuk melakukan apa? Lawannya. Wa nahyu 'anil syai' amrun bi diddihi. Ya. Dan larangan untuk melakukan sesuatu itu berarti perintah untuk melakukan apa? Perintah untuk melakukan lawannya. Jelas ya? Perintah untuk melakukan lawannya. Baik, ini kaidah yang disebut oleh penulis. Ya. Maksud dari ucapan penulis di sini, ya, andai kata seorang itu misalnya
dia diperintah untuk sholat, lakukan sholat. Ya. Ketika diperintah untuk berdiri melakukan sholat, dia boleh duduk, boleh atau tidak? Nah, sekarang diperintah berdiri sholat. Jadi ketika berdiri sholat, harusnya dia berdiri. Dia boleh duduk? Tidak boleh duduk. Dia boleh tidur? Tidak boleh tidur. Dia boleh berjalan? Tidak boleh berjalan. Ya, itulah maksudnya. Ya, kalau diperintah dengan sesuatu, itu artinya larangan untuk apa? Larangan untuk lawannya dia lakukan. Nah, oleh lawan dari perintah itu hendaknya apa? Hendaknya dia tinggalkan. Lawan dari perintah tersebut hendaknya dia tinggalkan. Nah, baik. Ini mana ucapan penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Saya beri contoh lainnya supaya lebih jelas. Contoh yang kedua, seorang diperintah untuk beriman kepada Allah. Ya, berarti apa? Lawannya apa? Dia dilarang untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kan begitu. Demikian pula kalau dilarang, wa nahyu 'ani syai' amrun bi diddihi. Dan kalau dia dilarang dari sesuatu, itu artinya larangan dari apa? Larangan dari melakukan afwan. Kalau dia dilarang dari sesuatu, itu artinya perintah untuk melakukan apa? Lawannya. Sekarang Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ini larangan. Berarti perintah untuk apa? Melakukan lawannya. Lawan dari zina apa? Menikah. Itu lawan dari zina ya? Menikah. Nikah zina itu bukan? Ya, bukan. Berarti itu perintah untuk apa? Untuk menikah. Ya, jelas ya? Demikian. Baik. Allah melarang hamba untuk berbuat kezaliman dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Artinya kita diperintah berbuat apa? Berbuat adil. Berbuat adil. Ya. Karena itu tampak dari sini, ya, bahwa ucapan penulis di sini ini perlu diperbaiki bahasanya. Jadi beliau katakan al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Itu bahasa lebih afdalnya kalau dikatakan al-amru bisyai' nahyun an abdadihi. Nahyun an apa? Abdadihi. Ya. Jadi diddihi di situ dijamak jadi abdad. Kenapa? Ya, sebab kalau perintah sesuatu lawannya itu kan banyak. Ya. Maka dia larangan dari seluruh apa? Lawannya. Larangan dari seluruh lawannya. Karena memang maksud dari perintah, ketika diperintah yang dimaksudkan, ya, ya, ketika diperintah akan sesuatu itu berarti larangan terhadap apa? Ya, larangan terhadap apa? Terhadap lawannya dari sisi makna. Dari sisi makna. Apa yang semakna dengannya? Semuanya tidak apa? Tidak diperbolehkan. Baik, dari sini saya perlu terangkannya bahwa di dalam masalah keharusan perintah, kalau ada perintah itu berarti lawan dari kalau ada perintah berarti itu adalah larangan dari lawannya, itu ada tiga madhab. Madhab ahli sunnah wal jamaah seperti yang disebut di sini oleh penulis. Itu madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada perintah akan sesuatu, itu artinya apa? Larangan untuk melakukan apa? Lawan-lawannya, hal-hal yang merupakan kebalikannya, ya. Dan di situ, di dalamnya, dari sisi makna, diambil dari sisi apa? Dari sisi makna. Kalau madhab Mu'tazilah, mereka mengatakan perintah akan sesuatu itu bukanlah larangan untuk lawannya. Itu madhab siapa? Mu'tazilah. Kalau madhab Asy'ariyah, ya, perintah akan sesuatu adalah apa? Adalah larangan dari lawannya. Tapi larangan dari lawannya dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Kalau ahli sunnah tidak, dari sisi apa? Dari sisi makna saja.
Jelas ya? Maka hati-hati, di sini penulis dia pakai bahasa sama dengan bahasa apa? Ahli sunnah. Tapi maksud yang diinginkan adalah madhabnya. Madhab apa? Madhab Asy'ariyah. Iya. Karena itu hati-hati ya di dalam apa namanya membaca buku-buku orang yang ada ini, ada apa namanya bid'ah, itu kadang ya harus dikeluarkan ya bid'ah-bid'ahnya ya, karena memang dia sangat halus sekali menanamkannya, sangat halus sekali menanamkannya. Ya, saya beri contoh lain ya, seperti Az-Zamakhsyari. Ya, Az-Zamakhsyari siapa yang tidak kenal? Dia pakar bahasa. Jelas ya? Tapi semua juga orang kenal bahwa dia ini Mu'tazili. Madhabnya apa? Mu'tazili. Orang Mu'tazilah. Ketika dia irob bismillahirrahmanirrahim, kata dia ba di sini adalah bermakna al-musahabah. Bermakna musahabah, pengawanan. Padahal ba dalam bahasa Arab memang ada dua makna. Bisa bermakna musahabah dan bisa bermakna apa? Isti'anah. Ya. Kenapa dia maknanya musahabah? Dia tidak mau memakai makna isti'anah. Sebab kalau dia pakai makna isti'anah itu bertentangan dengan madhabnya. Andai kata makna ba isti'anah artinya hamba berkata dengan apa nama Allah, saya memohon pertolongan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim untuk membaca. Memohon pertolongan. Jelas ya? Dan bagi orang-orang Mu'tazilah, ya. Apa? Perbuatan hamba itu dari apa? Perbuatan dirinya sendiri. Perbuatan hamba perbuatan apa? Dirinya sendiri, bukan perbuatan Allah. Kalau mereka pakai isti'anah mohon pertolongan kepada Allah, ini berarti bertentangan dengan apa? Madhabnya. Karena itu hati-hati ya di dalam membaca apa namanya buku-buku ahlul bidah, apalagi kalau dia baca tidak ada guru yang membimbingnya. Ya, ini yang menjadi apa? Menjadi repot. Nah, itu kadang saya pernah sebutkan sama sebagian ikhwan, ya, jangankan apa namanya para penuntut ilmu yang baru, ya, subhanallah, seperti Imamun Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, karena lingkungan mereka adalah lingkungan ahlul bidah, ya, walaupun subhanallah sudah banyak hal yang mereka apa, bantah lingkungannya, tapi masih tersisa juga apa, bidah-bidah tersebut, ya, dan mereka ini imam ulama besar, Imam Syatibi dalam I'tisam dan di dalam kitabnya Al-Muwafaqat ada beberapa perkara beliau sepakat dengan madhab Jabriyah di dalamnya, sepakat dengan madhab Jabriyah. Orang sepintas lalu ya mendengar ucapan Imam Syatibi, wah bagus ucapan Imam Syatibi. Misalnya Imam Syatibi berkata, ya, Al-Hasan ma hassanahu syari'ah wal-qabih ma qabbahahu syari'ah. Yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek itu adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Hah? Antum setuju atau tidak dengan ucapan? Setuju atau tidak? Hah? Kalau setuju kalau setuju salah, tidak setuju juga salah. Jelas ya? Harus dirinci apa maknanya ini? Harus ditahu apa maknanya? Karena itu tadi saya katakan bahwa Imam Syatibi di sini apa? Ada keliruan rahimahullah. Ya. Beliau memandang, sebab di pembicaranya di I'tisam, beliau memandang bahwa at-tahsin wa takbih, hukum menganggap ini baik, ini jelek, itu semuanya murni apa namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak ada ikut andil di dalamnya. Ya. Akal tidak ada apa? Ikut andil dalamnya. Ini madhabnya orang-orang Asy'ariyah. Khususnya orang-orang Jabriyah di pembahasan takdir. Ya. Kenapa? Ya, dimaklumi ya bahwa mereka di pembahasan takdir apa? Ya, perbuatan itu bukan perbuatannya hamba, tapi perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kalau orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah Mu'tazilah, kebalikannya, perbuatan itu perbuatan hamba sendiri, bukan perbuatan Allah. Kalau ahli sunnah tidak. Mereka pertengahan. Hamba punya perbuatan. Allah berikan padanya perbuatan, Allah berikan padanya kehendak, tapi perbuatan dan kehendak hamba tunduk di bawah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini madhab ahli sunnah. Berdasarkan ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jelas sekali. Ya, madhab mereka. Tapi perhatikan kalimatnya masyaallah. Bahasanya indah.
Ya, jelas ya. Dan bahasa ini, keindahannya ini akhirnya memukau sebagian orang. Ya. Akhirnya kadang sebagiannya menukil tanpa ia curiga bahwa ada kesalahan akidah di dalamnya. Ya, kalau antum baca ada buku namanya Ilmu Usulul Bidah, ya, dinukil oleh penulisnya, ibarat Asy-Syatibi ini seakan-akan dianggap sebagai apa? Sebuah hal yang benar. Padahal itu termasuk kekeliruan beliau rahimahullah. Karena itu saya katakan tadi, seorang belajar kemudian mengambil dari guru, ya, dia mengetahui kedetailan akidah di sebuah cabang-cabang ilmu itu penting sekali, penting. Ya, dan sebagian banyak seseorang itu apa namanya, dia merendah dan duduk, ya, kepada guru, ya, maka itu akan semakin baik untuk dirinya, semakin baik untuk apa? Untuk dirinya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, ini untuk sementara, sudah waktu sudah lebih dari biasanya. Dan insyaallah taala kita lanjutkan di hari besok insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.